Diganti dengan robot UI, robot ciptaan kurang. Ijai, jangan salahkan orang. Ini rezeki masing-masing. Betul. Kau masih boleh hiburkan orang ramai. Kau boleh main muzik bersama-sama robot UI. Itu cuma kata-kata manis nak selamatkan diri. Siapa kau? Aku Roy, pencipta robotmu. Dan sekarang dengan robotmu, aku akan menguasai bandar Neosantara. Roy, sudahlah. Ijat tak nak teruskan. Ijat hanya nak menyanyi balik. Siapa kau nak arahkan aku? Aku dah tak perlukan kau. Pimpi, hapuskan mereka. Pinky, rupa-rupanya kau pun bersebahai. Upin dan Ipin selamanya. Betul. Ayah! Jatuh pula. Kita ni. Jangan marah. Tak marah. Kita rehat dulu. Apa salah? Nanti filem ni nak tayang kat mana? Tak tahu lagi. Alah, bagi tahulah kat mana. Kita orang nak suruh opah dengan akak tengok. Abang nak letak kat YouTube. Lama web penyiaran. Abang ada saluran sendiri tau. Jangan main-main. Sikit orang tengok. Nantilah. Bila siap cerita ni, kita tunjuk promo. Barulah ramai orang tengok. Tunggulah. Waalaikumsalam. Abang. Hai. Nak apa? Akak suruh ambil baju.
Ha? Baju? Baju. Oh, ada. Dah siap. Abang cari kejap, korang masuklah. Awal ni lah datang. Apa ni? Aduh, Pak Gau. Sibuknya. Ha, abang sibuk sekarang ni. Banyak terpahan baju kahwin. Abang, apa ni? Ipin-ipin. Benda ni seronok. Nak pakai? Kenapa bandar ni senyap je? Sebab dah malam. Hapuskan! Robo nak tembak kita! Ipin, ambil inside.
Selamat kembali Upin dan Ipin, pencipta robot terhebat di Neo Santara. Diorang kawan, bukan lawan. Pergi. Semua ini robot apa? Ini semua robot pengawal yang mengawal kilang dari diceroboh. Kita orang bukan penceroboh. Taulah, korang datang tepat pada waktunya. Bandar Neo Santara dalam masalah besar. Masalah besar? Ya, Neo Santara diserang wabak yang menakutkan. Wabak demam karat. Bahaya tu, nanti berjangkit kat kita pula. Jangan risau, tak jangkit pada manusia. Setakat ini, hanya kena pada robot sahaja. Banyak ke robot yang kena wabak karat ni? Mari ikut aku. Ini semua? Ya, ini semua robot-robot yang dijangkiti wabak demam karat. Banyaknya. Ya, inilah masalahnya. Bandar Neo Santara adalah bandar robot dunia. Ia berfungsi dengan menggunakan robot. Kalau tiada robot, mustahlah bandar ni. Betul-betul-betul. Selamatkan robot bermakna selamatkan Neo Santara. Robot Pimpin. Robot Pimpin dijangkiti masa bertugas cari punca wabak. Kesian. Ethan, kita kena cepat selesaikan masalah ini. Kita orang akan bawa balik robot Pimpin ke Makmal untuk uji kaji. Kalau jumpa apa-apa, kita orang akan bagi tahu. Robot di Neo Santara dalam bahaya. Kita mesti selamatkan mereka dari terkena wabak demam karat. Tahu, robot Pimpin ni pun dah kena. Tapi belum teruk lagi. Masih boleh diselamatkan. Kita kena cepat cari ubatnya. Ada guna itu kapsul charge. Tapi baik saja. Betul. Jadi kita kena siasat. Pimpin, tunjukkan di mana kapsul charge itu. Mari. Ayam goreng Mak E. Sedapnya. Cepat
yang itu tuh. Dah seminggu aku tutup kedai, tak meniaga sebab robot semua rosak. Tak ada siapa goreng ayam. Kenapa kau je tak goreng? Tak reti. Selama ni memang robot-robot yang buat. Balik ke Mak Mal. Tapi robot-robot ni dah lama guna kapsul cas tu. Kenapa baru sekarang ada masalah? Kita orang syak ada orang telah tukar sistem fungsi casnya. Hah? Tapi kenapa? Haiya, saja busuk hati lo. Ataupun musuh perniagaan. Kau ada syak sesiapa? Cuba ingat. Fizi. Siapa Fizi? Dia pekerja kat kilang aku. Dia yang masukkan sistem pada kapsul cas ni. Yeah!
Jangan lari! Berani kau! Makan aku! Aku tak sengaja! Sebenarnya! Aku tengok robot tu dipenuhi kawan. Aku cuba buat sistem kau yang baru, tapi gagal. Biar kita orang tengok. Lagipun kita kena selamatkan Pimpin. Mangkarai sudah tak ada. Cuba ipin. Cantik. Tapi, kenapa tiba-tiba main tanglung? Huh? Mimi ajak main. Kita banyak tanglung, apa? Huh? Ha. Oh. Jangan main macam tu. Itu kan api. Nanti terbakar tanglung tu. Baik, Opa. Tanglung akak lain. Sebab akak punya istimewa. Rose, huh? Kau pun main tanglung. Sajalah yang budak-budak ni. Kau jangan jentik kuat-kuat. Sakit tau. Ya! Aduh! Sakitnya!
kenapa kau lari balik semalam? Shh, mari dekat. Semalam saya dah jumpa UFO. UFO? Apa tu? UFO tu piring terbang makhluk asing. Makhluk asing tu apa pula? Benda yang tinggal tak akan selepas. Badan dia macam sotong dan ada banyak tangan. Betul-betul macam ni. Kau biar betul, Jajin. Mana ada UFO? Yalah, main-main cakap. Bukan main-main, tapi betul-betul. 2-3 kayu sakti. Saya ada bukti. Mana dia? Tunjuklah. Nanti ya, nanti. Jeng-jeng-jeng! Inilah UFO. Mana kau jumpa? Ada makhluk asing ke dalam ni? Tak ada apa-apa pun. Saya pun tak tahu. Oh, no! Kejar dia! Nak ke mana? UFO is gone! No. Budak-budak ni, apa main tengah jalan ni? Aduh, Abang Saleh, kita orang tengah kerja UFO. Ha? Merepeklah korang ni. Mana ada UFO siang hari pula tu? Betul, tadi kita orang nampak. Lolo, habis bateri pula. Apa tu? Ha? Adalah. Cakap pun bukan kau tahu. Oh, 3 pula lah. UFO sudah hilang. Besok. Okey. Upin, tengok. UFO tadi. Cepatlah pergi ambil. Kenapa aku? Kaulah pergi. Makan abang. Baik-baik, Upin. Kat situ. Sikit lagi, Upin. Ish, tahu tak? Sikit lagi, Upin. Sikit je lagi. Apa tu?
Banyak kali dah cakap, jangan panjat pokok, nanti jatuh. Degil, nasib baik pokok ni rendah. Kalau tidak... Eh, apa kau pegang tu? Ni UFO. Hah? Apalah budak-budak ni? Ish, akak ni. Akak, apa ni lah UFO tu? Ini macam... Upin! Ipin! Kenapa, Isin? Tengok ni! UFO! Ada UFO! Betul ke? Apa? Mana kau dapat gambar ni? Aku rakam malam tadi. Masih dengan Daddy. Macam sama je dengan ni. Lain sikit. Yang tu warna hitam. Dalam rakaman ni warna putih. Ha, aku tahu. Tahu apa? Maknanya ada dua UFO. Aku rasa mesti dia tengah cari kawan dia. Tapi kenapa UFO datang kampung kita? Makhluk asing nak menyalut bumi. Habislah kita. Dengar sini semua. Kita kena selamatkan bumi dari makhluk asing. Betul. Ya, kita mesti cari dan tangkap mereka. Tak boleh, tak boleh. Kita akan kecil lagi. Bahaya. Aku takut. Jangan takut. Kak Ros ada. Dah sedia? Jom kita ke dusun durian atol. Jom! Oh, lagi. Kat sini lah UFO tu muncul. Kotongnya. Banyak sampah. Tengok tu. Iya, air sungai ini sudah dicemari. Dulu kita datang, air sungai ini jernih je. Kawasan sungai ini pun bersih. Dua tiga makan ketupat. Ini mesti makhluk asing yang buat. Betul. Jom, kita cari makhluk tu. Sambil kutip sampah. Cepat. Sana. Inilah makhluk asing ganas yang hendak menyalut bumi. Ini anak patung lah. Tak ingat kita orang tak tahu. Tahu tak apa. Tak adanya makhluk asing. Dah, jom balik. Masa kau jumpa? Iya. Buat takut je. Betul ke kau jumpa UFO tu kat sini? Haa, tapi hari tu aku jumpa waktu malam. Kau buat apa malam-malam kat sini? Aku dengan Daddy teman Atuk ambil durian.
Atau tak ajak kita pun. Makan, makan. Ya, ada apa? Kenapa tu tak ajak kita orang kutip durian semalam? Kita orang merajuk. Betul-betul. Alah, korang yang tak nak ikut. Main tanglong. Tak ingat ke? Tak apa, malam ni ikut Atuk. Yeay! Malam ni mesti banyak durian kan? Betul-betul. Besarnya. Durian. Lepik, plastiknya cepat. Takde pun. Dah hilang. Ish, macam mana ni? Kita cari lagi. Apa yang hilang? UFO. Ha? Semalam, kita orang dapat banyak. Sedapnya. Kenyang. Ayo, apa muka masam? Kasih senyumlah. Korang jumpa UFO. UFO tu ada bunyi. Apa lagi? Kita orang plastik. Macam tu ya. Betul-betul. Tapi bila kita orang cari, tak jumpa. Korang rupanya habis drone abang rosak. Drone ni kamera terbang. Abang guna untuk cari punca sungai kita tu tercemar. Banyak canggih. Ada orang buang sisa toksik secara haram di sungai tu. Jadi, drone ni gunanya untuk tangkap gambar bukti. Hari tu dah dapat. Tapi drone tu pula hilang. Telefon ni pula rosak. Habis hilang semua gambar. Kita orang jumpa tersangkut atas pokok. Terima kasih. Sama-sama. Ada pun. Orang yang mencemarkan sungai ini dah ditangkap. Sungai pun dah bersih. Pipi, tengok tu. Banyak ni kan? UFO! Si tanggang habis macam tu. Jadi, apa yang Ipin belajar dari cerita tu?
Upin tahu, Upin tahu. Kita mesti mengenang jasa kedua orang tua. Hah? Betul-betul? Lagi? Yang paling penting? Apa? Jangan jadi anak dahaka. Anak-anak kena dengar cakap ibu bapa. Itu pun tak tahu. Ayah kak ni, manalah Ipin tahu? Kalau tak tahu, maknanya Ipin tak faham apa yang dibaca. Sebab tu tak tahu apa pengajarannya. Jadi, tak payah susah-susah baca buku. Sia-sia je. Rose, apa cakap macam tu? Kau patutnya menggalakkan adik-adik kau membaca. Hish. Betul. Sekarang, Upin pula nak bercerita. Dengar ya. Pada zaman dahulu. Upin? Dah tahu apa pengajarannya? Tak tahulah tu. Pergi baca balik. Dah tahu baru cerita. Faham? Faham apa? Lembu dan kambingnya menjadi semakin banyak. Sedang macam ni mengira lembu dan kambingnya, tiba-tiba macam ni jatuh dari pokok. Ayah, banyak sakit. Kenapa ketawa? Mak Jenin tak cakap macam tu. Sepatutnya macam ni. Aduh, sakitnya. Sama lah. Memang maknanya sama. Tapi ingat apa cikgu cakap. Bahasa jiwa bangsa. Jadi, jangan guna bahasa pasar bila bercerita. Faham semua? Faham. Banyak buku kau. Pinjam satu. Tak boleh. Aku sayang buku-buku ni. Daddy aku belikan. Dia suruh jaga baik-baik. Nanti dapatkan kau. Kawan-kawan, dengar Jarjit Singh bercerita. Turun. Once upon a time, there lived a king and his five princesses. Bahasa orang putih. Hebatlah, Jarjit. Apa tajuk cerita? Ya, Jarjit. Saya lupa. Nanti. The title is The Kingdom of Limes. Sambung. After fighting, two princesses were caught by the demon. Kenapa tiba-tiba berlawan? Macam tak bersambung je cerita ni. Nanti ya. Lima. Ayah, Papa. Mana 6, 7, 8, 9 pergi? Cepatlah, Jarjit. Buat 3 muka surat tanda. Jarjit tak boleh cerita. Terima kasih. Cepatlah. Buat 3 muka surat tanda. Jarjit tak boleh cerita. Terima kasih. Baik, tak payah cerita. Ceritalah yang lain. Banyak muka surat sudah kena koyak. Macam mana mau cerita? Kenapa baca buku koyak? Mana tahu? Saya pinjam juga. Sebab tu aku tak bagi pinjam. Nanti habis kena koyak. Siapalah yang koyakkan? Tak baik. Kita kena sayang buku. Buku untuk baca. Baru boleh jadi pandai. Kalau dah koyak nak cerita apa? Cinta abadi. Cinta yang satu. Cinta bersama jua.
cinta? Hai, buat apa tu? Saja tengok buku-buku ni. Akak, akak suka baca buku-buku macam ni? Ada pengajaran ke? Ada. Kau budak kecil, mana tahu? Dah, tepi-tepi. Sibuk je. Pergilah duduk kat meja sendiri. Akak, boleh pinjam satu? Nak baca? Yang ni tak boleh. Untuk budak-budak, baca yang ni. Terima kasih, Kak. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi semua. Dah puas bercuti, kan? Cikgu harap semua sudah bersedia dan bersemangat nak belajar semula. Cikgu! Ya, Isan? Saya dah baca banyak buku cerita. Ha, tengoklah. Wah, bagus tu. Yang lain macam mana? Saya pun ada baca banyak, cikgu. Apalah janji ni? Sibuk. Yang ni... Apa maksudnya, Mimi? Oh, ini. Garuda yang mana? Bagus. Jadi, esok cikgu nak dengar murid-murid ceritakan apa yang telah dibaca. Boleh? Boleh, cikgu. Sebaik tak ada apa-apa. Betul-betul. Ada orang main layang-layang. Mari tengok. Mari. Kita boleh main juga. Cepat-cepat. Boleh. Aku tak habis baca buku lagi. Nanti esok tak tahu cerita. Alah, kejap je. Malam nanti bacalah. Aku langsung tak baca. Buku pun tak ada. Habislah kamu, Fizi. Nanti kena marah dengan cikgu. Cikgu marah? Tak apa. Aku pinjam ke satu buku. Nah. Tapi janji, jaga baik-baik. Jangan koyakkan. Apa janji? Apa kau ni? Mai, kau macam mana? Aku ikut je. Korang baca ke? Tak. Tapi cikgu nak kita orang baca buku banyak-banyak.
Jadi tulislah tajuk buku. Ha? Nampak banyak. Tak payah nak baca semua. Baca satu je dah boleh cerita. Itu tak jujur namanya. Tak payah nak pura-pura. Kan lagi bagus kalau betul-betul baca. Baru berfaedah. Faham apa yang opah cakap ni? Huh? Faham opah. Faham, faham. Yi, ha? Ros? Ha? Cerita ini diakhiri dengan peribahasa berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang kita ke tepian. Sahabat, untuk selamanya kau dan aku. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Saya Charjit Singh. Terima kasih. Bagus. Ada peribahasa lagi. Siapa pula nak cerita? Saya, cikgu. Huh? Saya. Kamu pandai ke cerita? Silakan, Susanti. Kizi, kau jangan lagi. Judul cerita saya, Malin Kondang Si Anak Durhaka. Dahulu kala, alkisah sebuah keluarga. Tidak lama kemudian, angin dan petir bergemuruh itu yang menyatu dengan karang. Macam cerita aku. Itulah balasan yang menjadi anak. Tapi tajuk cerita ini lain. Tamat. Terima kasih, terima kasih. Cikgu, cikgu. Ini cerita si tanggang anak derhaka. Bukan Malin Kondang. Ya benar, Malin Kondang. Bukan si tanggang. Tanggang? Malin Kondang. Tanggang? Malin Kondang. Tak kisahlah si tanggang ke, Malin Kondang ke. Yang penting, kedua-duanya ada pengajaran. Apa dia? Kita mesti mengenang jasa kedua orang tua, jaga dan dengar cakap mereka. Betul. Sekarang, keluarkan kad bacaan. Cikgu nak tengok berapa banyak buku kamu dah baca. Saya baca banyak. Fizi, kenapa kosong? Kamu tak baca buku? Saya tak ada buku cerita. Tak ada seorang pun yang boleh pinjamkan buku pada Fizi. Semalam saya bagi pinjam. Dia jatuhkan dalam lumpur. Saya ambillah balik. Tak salah ke cikgu? Fizi, bila pinjam barang orang, kena jaga baik-baik. Baik, cikgu. Esok, cikgu nak tengok ada buku yang dibaca dan boleh terus bercerita pada semua. Ingat, Fizi. Banyak tau baca janji. Bagus. Upin, Ipin, kamu baca dua buku je. Buku sama pula tu. Si tanggang dan buku masakan. Buku masakan bukan buku cerita. Mana ada pengajaran? Ada. Cerita macam mana nak masak? Pengajarannya, kita tahu masak. Bukan tahu makan je. Macam inilah bagus. Baca, belajar dan ingat. Lepas tu, kita kongsi cerita tu bersama. Dapat dengar banyak cerita dan dapat banyak pengajaran. Faham semua? Faham, cikgu.